Halo, selamat sore friend. Apa kabar kalian? Kembali lagi di channel YouTube Garasi 07. Gak pakai klip, jadi pakai ini. Ya ini sekilas aja ya, ini Alphard nanti bakal kita bangun. Tombol sudah saya buat pakai tombol friend. Tuh, keren enggak? Sebenarnya aslinya kan gini. Tapi kan dia agak keras nariknya sehingga anak saya emang masih 4 tahun nih, sebelum 4 tahun agak susah bukanya, jadi pakai tombol gini aja. Tekan gini. Sih. Nah, ini Alphard Gen 1 tahun 2006. Bakal kita modif nanti jadi GDM. Hih, keren enggak? Tapi kita enggak ngebahas ini sih, friend. Kita ngebahas seperti biasa, Innova menolak tua. Nah ini dia, ini mobil yang kita bahas kali ini, Innova 2000 berapa ini? Sekarang sih dari 2015, tipe V ya friend. Padahal ini mobil adalah Innova 2009 tipe E Plus. Jadi E Plus ini bedanya ada double blowernya ya. Tapi nggak ada fog lamp, nggak ada spion, nggak lipat. Terus washer, wiper belakang nggak ada. Jadi terus apalagi ya, banyak yang nggak ada. Jadi ini kita lengkapin. Jadi mobil ini sudah benar-benar seperti tipe V 2015. Hanya saja tinggal set kit yang belum terpasang, tergantung pelanggannya kalau itu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat hasilnya, kita ini upgrade dan repaint all body ya. Jadi inilah hasilnya, dan sore ini bisa mobilnya langsung keluar dijemput pelanggannya. Kalian lihat aja friend, detail-detail dari mobil ini saya nggak banyak bicara. Kita lebih suka nonton video ya daripada dengerin bacot gua.
Okay, friend. Itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.